kita ketemu di Sarkempes 2022. Menyapa rasa? Menggapai martabat. Bersama saya Nida Vilas Putri. Dan saya Gudisa, kita akan seru-seruan banget untuk di Sarkempes 2022. Asik. Karena tiap tahun kita pasti makin seru. Oke, dan ini juga merupakan perhelatan kelima nih ya pemirsa. Dan yang keempat kalian bisa saksikan di channel YouTube Sarkempes Jogja. Dan juga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ya. Dan tentunya karena ini perhelatan yang kelima pasti lebih seru lagi nih Mas Gundi. Bener. Karena kita akan menyediakan sih menyaksikan potensi-potensi lokal dari Sarkempes 2022. Ada apa aja tuh? Kita punya potensi-potensi lokal yang keren kayak ada tari-tarian. Sip, ada barongsai juga. Ada juga pawai bergoto. Betul, ada pengamen juga yang bakalan perform. Dan juga nih ada apeman. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Keren, pokoknya seru banget pokoknya di gelaran Sarkempes 2022 ini. Betul banget, jadi ikuti pokoknya sampai selesai ya. Kalau begitu aku mau kesana dulu deh Mas Gundi ya. Oke, kesana kan dia. Oke, kita ketemu lagi nanti, berkabar-kabar. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan seluruh hadirin yang datang di pembukaan Sarkempes 2022, boleh tepuk tangan di pagi hari ini Bapak Ibu semuanya untuk menambah semangat dan semarak Sarkempes 2022. Dan untuk memulai acara, kita akan mengawali dengan mendengarkan bersama-sama sambutan tokoh Pasar Kembang yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Effendi. Kepada Bapak Arief Effendi, disilakan. Sarkempes saat ini sangat istimewa karena hampir bersamaan waktunya dengan 33 tahun Mangayu Bagyo tinggalan Jumenengan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sementara itu wajah Jalan Mayorjo juga semakin rapi dengan penataan PKL di teras Malioboro sehingga jalur pedestrian semakin nyaman bagi wisatawan. Semoga masyarakat Kota Yogyakarta semakin merasakan kenyamanan dan kesejahteraan hidup melalui sektor industri pariwisata. Pada akhirnya kami ucapkan selamat menikmati Sarkempes 2022, menyapa rasa, menggapai martabat. Kurang lebihnya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan sekaligus arahan dan pembukaan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, namun yang diwakilkan oleh Asisten Bidang Perekonomian Dr. Andes Kadri Renggono MSI. Kepada Dr. Andes Kadri Renggono, disilahkan. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita bersama dapat menyelenggarakan kegiatan Sarkempes atau Pasar Kembang Festival tahun 2022. Sebuah kegiatan yang kiranya sangat bermanfaat dalam mengangkat potensi seni budaya Kota Yogyakarta, sekaligus sebagai upaya untuk lebih menyemarakkan daya tarik pariwisata Kota Yogyakarta di tengah-tengah pandemi. Untuk terus membangkitkan roda perekonomian serta memberdayakan masyarakat. Untuk itu, seiring dengan pelaksanaan Sarkempes ini, mari kita terus berkarya dan berinovasi demi pembangunan Kota Yogyakarta. Dalam acara pagi ini, marilah kita bangkitkan lagi citra keindahan Pasar Kembang sebagai kembang atau bunganya Kota Yogyakarta lewat Sarkempes atau Pasar Kembang Festival tahun 2022. Sarkempes secara resmi saya buka. Demikian sambutan Bapak Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota secara lengkap sudah kami sampaikan. Ataupun terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadri dimohon untuk berkenan memukul saron sebagai lambang dibukanya Sarkempes 2022. 1, 2, 3, luar biasa sekali. Dengan demikian Sarkempes 2022 resmi dibuka.
Halo pemirsa, Sarkem Fest 2022 sudah resmi dibuka. Artinya apa? Artinya kita akan menikmati keseruan-keseruan apa saja yang ada di Sarkem Fest 2022. Namun sebelum itu, Dinda sudah kedatangan tamu agung nih. Dan tentunya ini adalah sosok Ibu Ipung, anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Nah ini Bu, Sarkem Fest itu kan sudah perhelatan yang kelima atau tahun kelima gitu ya. Nah apa harapan Ibu untuk Sarkem Fest di tahun ini dan juga kedepannya? Silakan. Harapan saya di Sarkem Fest 2022 ini akan semakin mendatangkan para wisatawan untuk hadir di Jogja, khususnya di wilayah Jalan Pasar Kembang ini. Karena perlu diketahui di Jalan Pasar Kembang ini sudah berubah total. Ya. Sarkem 2022 ini semakin banyak wisatawan yang hadir di wilayah sini hingga perekonomian masyarakat di sekitar sini bisa terangkat. Dan harapan saya Sarkem Fest di tahun-tahun berikutnya 2023 dan selanjutnya semakin baik lagi, semakin banyak mendatangkan wisatawan lagi untuk di daerah Pasar Kembang ini. Oke, Bu, semudah-mudahan Sarkem Fest di tahun-tahun selanjutnya dan juga tahun ini ya semakin semarak. Amin. Dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di area Sarkem ya. Dan juga bisa mendukung pariwisata Kota Yogyakarta tentunya. Kalau begitu bagaimana keseruannya? Langsung aja ikutin Dinda setelah ini ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita juga akan menyaksikan yang namanya Apeman. Nanti Apem ini akan diarak oleh Bergodo dari Kelurahan Sosro Menduran. Keren banget ini pastinya. Sebelum kita menuju ke sana, kita akan tanya-tanya dulu sama narasumber yang tahu banyak tentang Apeman itu apa. Oke, ikuti saya. Langsung. Pak Edi. Mari Mas, silakan duduk. Ini ya Pak, pas ketemu Pak Edi di sini nih. Yes. Pak Edi, ini kan persiapan mau Apeman tadi yeah. Ya, terus Pak Jani kita mau nanya-nanya ini tentang Apeman Pak Edi. Oh, iya. Pak Edi, sebenarnya Apeman itu nopo toh Pak Edi? Ya, Apeman itu adalah tradisi Mas, tradisi zaman dulu sampai sekarang dilestarikan. Jadi sampai sekarang ada sebagai ikonnya pariwisata di Sosro Menduran. Oh, apa? Jadi udah dari dulu Pak berarti ya? Iya, dari dulu. Sebuah tradisi gitu. Ya. Terus ini nanti rangkaiannya apa aja Pak biasanya? Jadi ya? Nanti setiap kampung itu dibuat, terus nanti dikumpulkan pada saat jam 12, dikumpulkan di kelurahan. Jadi acara itu nanti ditata, disusun
pakai judang ya, pakai judang disusun, ditata, nanti itu akan kita kirap bersama-sama dengan dua tampah yang nanti akan diserahkan sebagai pembukaan acara. Terus nanti apapunnya dibagi-bagikan juga, Pak? Iya, nanti yang dibawa pakai judang itu nanti itu akan kita bagikan bersama-sama. Kalau dulu itu untuk perayaan, Mas. Ya. Gitu. Sekarang aja dibagikan karena kondisinya masih PPKM, Mas. Betul-betul. Baik, Pak. Nah, kalau gitu, monggo kalau misalnya mau persiapan, saya tak muter-muter lagi. Oh iya. Saya tak muter-muter pasar kembang lagi. Matur nuwun, Pak Edi. Sami-sami. Terima kasih. Bareng-bareng. Oke pemirsa, ini bagian dari Sarkemfest 2022. Akan segera kita saksikan pertunjukan bergoto persembahan dari Kelurahan Sosro Menduran. Ada dua bergoto, yang pertama adalah bergoto Wirososro dan yang kedua adalah bergoto Saeko Kapti. Langsung saja kita saksikan bersama dan monggo silakan. Berada di Gang Sosro Wijayan, tepatnya Ninda mau jalan ke Kelurahan Sosro Menduran nih. Kenapa? Karena Ninda udah denger nih sayup-sayup, kedengeran gak? Bener banget, Ninda mau nonton pertunjukan karawitan di depan Kelurahan Sosro Menduran. Penasaran bagaimana keseruannya? Ikutin Ninda yuk! Gimana nih keseruan Sarkemfest 2022? Tentunya itu masih sebagian kecil banget dari Sarkemfest 2022 ya. Karena masih banyak lagi seru-seruan yang luar biasa setelah ini. Salah satunya penampilan pertama kali di Sarkemfest dan juga di daerah Malioboro, permainan grand piano dan juga featuring solo violin. Penasaran bagaimana? Langsung ikutin Ninda ya.
Dari kawasan ini kita juga dapat menyaksikan arsitektur bangunan tempo dulu yang sangat indah dan masih terawat hingga sekarang. Dan dari lorong yang indah ini, di bawah bangunan bersejarah ini, kita juga akan menyaksikan keseruan dan keindahan dari penampilan Menengamen yang juga turut meramaikan Sarkemfest 2022. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan berikut ini. Selamat menyaksikan.